Rasa pilu kian dalam dirasakan keluarga Dini Sera Afrianti. Mendengar terdakwa Gregorius Ronald Tanur diganjar vonis bebas dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, tak hanya keluarga korban, sejumlah pihak tak menyangka bagaimana mungkin Ronald bebas dalam kasus penganiayaan yang berujung kematian Dini Sera yang adalah kekasihnya. Keluarga korban tidak tinggal diam. Perjuangan mencari keadilan bagi Dini belum berhenti sampai di sini. Gelombang protes terus mengalir di pengadilan negeri Surabaya pasca vonis bebas diketok hakim pada Rabu pekan lalu. Rasa miris dan prihatin diutarakan oleh masa dari berbagai kalangan. Masa menilai vonis bebas terhadap Ronald Tanur ini menciderai rasa keadilan atas korban. Warga ingin tiga hakim yang menangani kasus Ronald dipecat nasib tragis yang menimpa Dini juga menuai keprihatinan dari kelompok perempuan. Mereka mendatangi Pengadilan Tinggi Surabaya pada awal pekan ini dan meminta putusan Hakim Pengadilan Negeri atas kasus Ronald Tanur ini dievaluasi kembali. Hari ini saudara Sejumlah demonstran bahkan menaburkan bunga di depan pengadilan negeri Surabaya sebagai bentuk kecaman atas matinya keadilan terkait vonis hakim yang membebaskan Ronald Tanur. Aksi solidaritas dilakukan oleh masa gabungan pada hari Senin kemarin, di mana di sini warga berharap agar keadilan bisa ditegakkan. Hakim sudah memutuskan bebas ya sama si pelaku. Nah itu menurut Samban bagaimana Mbak? nggak adil kalau kayak gitu pak. soalnya keadilan di Indonesia Kita, Indonesia benar-benar negara hukum. jadi kalau ada yang bebasnya berbeda keadilan di Indonesia nggak ada. ada evaluasi dari pihak pengadilan dari pihak atas atasannya juga harus ada, ada itu. evaluasi fonis bebas untuk anak mantan anggota DPR itu menimbulkan protes karena berbanding terbalik dengan tuntutan jaksa dengan hukuman 12 tahun penjara. Hakim memutuskan agar Ronald Tanur tidak terbukti melakukan penganiayaan dan pembunuhan pada dini. Alasan hakim adalah karena tidak ada satupun saksi yang menyatakan kematian korban. Hakim meyakini jika kematian korban akibat alkohol dan bukan karena penganiayaan. Padahal dari rekaman CCTV dan hasil otopsi menunjukkan ada kekerasan pada tubuh dini. Merespons tuntutan masyarakat, pengadilan negeri Surabaya menegaskan bahwa pihaknya tak punya wewenang untuk menonaktifkan tiga hakim yang menangani kasus Ronald Tanur. Sebelumnya, persidangan Ronald Tano ditangani oleh tiga hakim, dipimpin oleh Hakim Ketua Erin Tuhadamanik, kemudian Hakim Anggota Heru Hanindyo, serta Mangapul. Surabaya ini tidak ada punya kewenangan, Pak, untuk melakukan pemeriksaan atau penonaktifan yang hanya bisa melakukan pemeriksaan atau melakukan klarifikasi atau verifikasi terhadap ini adalah badan pengawasan Mahkamah Agung. Atau juga bisa juga pengadilan tinggi. Itupun dia mendapat delegasi atau perintah dari Badan Mahkamah Agung. Keluarga Dini Sera pun berjuang untuk bisa mencari keadilan. Pada Senin lalu, keluarga Dini didampingi oleh kuasa hukum dan politisi Rike Diapitaloka mendatangi Komisi Yudisial dan meminta agar KY untuk memeriksa majelis hakim yang memberikan putusan terkait terdakwa Ronald Tanur. Kuasa hukum Dini Sera menyatakan yang menjadi dasar laporan ke Komisi Yudisial ini adalah karena adanya kontradiksi surat dakwaan dan surat tuntutan dengan hasil pertimbangan hakim di dalam putusan. Pihak KY mengatakan sudah ada tim yang menelusuri kasus dari tiga hakim itu. Di hari yang sama, keluarga Dini Sera juga mengadukan kejanggalan vonis hakim kepada Komisi 3 DPR RI. Di sini keluarga Dini melalui kuasa hukum menunjukkan bukti-bukti seperti bekas luka dan hasil otopsi yang dinilai diabaikan oleh hakim. Sambil menahan tangis, adik Dini Sera berharap agar keluarganya mendapat keadilan dan terdakwa Ronald Tanur pun mendapatkan hukuman yang setimpal. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni menilai vonis bebas itu menjadi presiden buruk. Ya mohon Eh, kepada Bapak pimpinan dari Komisi 3 untuk membantu untuk membantu terus eh, kasus ini hingga selesai agar eh, keluarga saya mendapatkan keadilan dan eh, tersangka mendapatkan hukuman yang setimpal dan segera dan hakim segera ditindak juga dengan seadil-adilnya Kan aneh kalau hakim menyatakan cuman gara-gara penyebab sah yang bersangkutan meninggal gara-gara alkohol. Ini presiden buruk, Bu Reke. Presiden buruk yang terjadi di Republik ini di pengadilan negeri Surabaya. Diduga ada hengki-pengki terkait apa yang diputuskan oleh hakim. Diduga ada hengki-pengki. Aneh kalau perlakuan yang dilakukan oleh terdakwa Terus hakim dengan mudahnya bilang, oh ini mati gara-gara alkohol. Tak hanya perkara fonis kontroversi, sebelumnya kasus Ronald Tanur ini juga telah menyita perhatian publik. Lantaran, Ronald diketahui merupakan anak anggota DPR Komisi 4 dari fraksi PKB yakni Edward Tanur. Namun gara-gara kasus yang menyeret anaknya ini, Edward Tanur dinonaktifkan dari anggota DPR. Siapa sangka, saudara? Hubungan Ronald dan Dini ini berakhir secara tragis. Kami putarkan lagi visual sosok korban, yakni Dini Sera, kekasih dari Ronald Tanur. Ini adalah video yang diambil saat Ronald dan Dini masih menjadi sepasang kekasih. Seakan tak pernah terjadi masalah, mereka berdua kerap menghabiskan waktu bersama, tapi senyum dan tawa keduanya menutupi fakta apa yang kini terjadi. Buntut kematian tak wajar sang kekasih. Ronald didakwa dengan pasal berlapis yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan pasal 359 KUHP. Peristiwa kelam yang dialami oleh Dini bermula pada 3 Oktober 2023. Saat itu Dini dan Ronald makan bersama di kawasan Lakar Santri Surabaya. Pada pukul 9 malam, keduanya datang ke tempat karaoke dan bergabung dengan rekannya, di mana pada pukul 12.00 dini hari waktu Indonesia Barat, keduanya terlibat cekcok di ruang karaoke. Ada saksi mata yang melihat Ronald ini menendang dan memukul Dini. Dan ini saudara adalah video saat korban Dini Sera ditemukan tergeletak tak berdaya di lantai basement tempat hiburan malam pada tanggal 4 Oktober 2023. Video ini diambil sendiri oleh Ronald. Setelah tak berdaya, Ronald kemudian meninggalkan korban di basement namun dicegah petugas keamanan. Saat itu, kepada petugas keamanan ia mengaku tidak tahu apa yang terjadi pada korban. Namun, saat gelar perkara terungkap, kalau Ronald ini ternyata menganiaya Dini secara sadis, sebuah rekaman juga menunjukkan saat Ronald membawa korban dengan kursi roda ke apartemen, namun suasana berubah mencekam. Ronald panik, bahkan menangis karena korban yang tampak lemas semakin tak sadarkan diri. Korban dini akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Lagi-lagi, Ronald ini menangis histeris karena korban dinyatakan meninggal dunia. Kejaksaan Negeri Surabaya akan berkoordinasi dengan Dirjen Kemenkumham untuk mengajukan pencekalan terhadap Ronald Tanur setelah jaksa mengajukan kasasi, sedangkan kasasi belum bisa dilakukan karena Kejari Surabaya masih menunggu salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Kita menunggu uh, uh, kita melakukan upaya kasasi dulu. Jadi uh, dasar dari untuk uh, melakukan cegah tangkap ini adalah adanya uh, upaya dari Jaksa untuk bisa uh, melanjutkan kembali persidangannya ini. Artinya setelah kita nyatakan kasasi, nah itu salinan sudah kita terima, barulah nanti kita uh, berkoordinasi dengan Kemenkumham Kemen Rumah untuk uh, bisa... Uh, supaya terdakwa ini tidak nanti berpergian ke luar negeri. Tak perlu waktu lama bagi Ronald untuk meninggalkan Bui. Usai difonis bebas oleh majelis hakim, Ronald Tanur ternyata langsung melenggang keluar dari rutan Surabaya pada malam hari di hari yang sama saat putusan bebas diberikan. Pasca bebas, keberadaan Ronald masih jadi misteri. Dan dari penelusuran jurnalis Kompas TV, rumah Ronald Tanur di kawasan perumahan elit di Surabaya Barat tampak tertutup. Sebuah mobil terlihat terparkir di garasi rumah. Tidak ada aktivitas di dalam rumah yang hanya dihuni oleh asisten rumah tangga. Kejaksaan Negeri Surabaya terus memantau keberadaan Ronald Tanur di mana Kejari Surabaya juga memastikan jika anak mantan anggota DPR itu masih berada di Indonesia. Kini, upaya hukum kasasi menjadi harapan bagi banyak pihak untuk melawan vonis bebas Ronald Tanur. Kasasi menjadi jalan untuk memberikan keadilan bagi korban dini. Sera perjuangan mencari keadilan bagi dini belum berhenti sampai di sini. Semoga keadilan bisa ditegakkan.